aplikasi mapan ini bisa di-download di Google Play Store. Dan yang kedua, tinggal kumpulin 4 sampai 10 keluarga Indonesia yang pengen jadi anggota arisannya. Nanti tinggal daftarkan di aplikasi mapan. Nah, dengan 2 langkah itu arisannya sudah mulai. Tinggal nanti mapan akan melakukan sistem pengocokan seperti arisan pada umumnya. Pada saat hari kocokan itu akan diinformasikan pemenang kocokannya siapa nih, ibu siapa nih yang menang kocokan di bulan ini. Nanti ketua arisannya tinggal mengumpulkan uang dari anggota.